Pemirsa, Satreskrim Polres Cimahi berhasil menangkap dua pelaku tindak pidana pencurian bermotor di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dalam melakukan aksinya, pelaku mengincar korbannya, yakni pengendara ojek daring atau opang dengan menggunakan sambal. Pelaku berinisial WR dan SF adalah residivis dengan kasus yang sama, kembali berurusan dengan Satreskrim Polres Cimahi usai melakukan tindak pidana pencurian bermotor dengan korban ojek daring di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Juli dengan modus yang dilakukan pelaku terhitung baru. Mereka memesan ojek online atau ojek pangkalan untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Namun sampai di lokasi titik antar, pelaku langsung memukul korban dari belakang. Setelah korban tak berdaya, pelaku langsung menyiram korban dengan sambal sebelum membawa motor korban. Pelaku bernama W, warga Soreang. Ini merupakan residivis. Yang pertama kasus perkelahian, yang kedua kasus ini. Dan untuk kejadian ini sudah terjadi sebanyak 17 kali berdasarkan pengakuan tersangka. Semuanya modusnya sama, dengan meminta korban mengantarkan ke suatu tempat dan membaluri wajah korban dengan sambal. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 7 unit sepeda motor dan sambal. Para pelaku pun terancam hukuman 9 tahun kurungan penjara. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.